eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Basreng anjing. Aduh telat coy. Topo family store lah, jelas. Alright everybody. Kita ke Casey Dieti boy. Cocote. Halo SPK sama nih Kelvin Gimang. Oke, jadi kemarin kita sudah kemarin kita udah mau coba commander ini yang skill 3-nya cuma masih bug ya, masih error, dan mudah-mudahan kali ini udah bisa ya. Jadi kita bakal skill 3-nya ini yang lumayan banget bisa ngasih kita blessing ya. Jadi kalau misalnya hero kita nggak ada blessing-nya, bisa tiba-tiba kita pencet dapat blessing, tapi cooldown-nya ini 10 ronde dan bisa mulai dipakai setelah fat box. Alright, everybody, jadi sebelum kita mulai ya, kita binomo dulu guys ya. Kita bakal cari income tambahan pastinya dari binomo ya, karena gue udah invest di binomo ini udah lumayan lama guys ya. Jadi ini lumayan banget buat kalian yang mau cari income tambahan ya, jadi kalian bisa trading di binomo. Soalnya tuh kalian bisa mulai cuman dari $10 doang guys. Betulnya kalau kalian mau invest di binomo, kalian harus umur 18 tahun dulu guys ya. Dan inget ya, ini semua investasi tuh ada risikonya, jadi ini juga ada risikonya. Jadi kalian juga ada kemungkinan untuk rugi. Jadi pastiin kalau kalian mau terjun ke trading ini, kalian udah siap untuk rugi gitu guys ya. Oke, ini jadi nih uang gua di sini udah ada 2186 ya, udah beberapa kali gua withdraw juga. Dan sekarang kita bakal coba invest $100. Kita analisa chartnya dulu guys ya. Bentar, kita analisa ini grafik 1 menit. Oke, coba kita lihat yang 5 menitnya dulu guys ya. 5 menitnya ini, oh, ini udah ada candle doji guys ya di sini. Candle merah 2 biji ini kemungkinan sih harusnya ini bakal turun guys ya. Oke, kita ke yang lebih time frame yang lebih kecil lagi guys ya. Kita coba time frame yang lebih kecil. Oke, kita bakal pasang down ya guys ya. Yang penting adalah timingnya. Oke, sepertinya sekarang timing sudah tepat ya. Let's go. Kita tinggal tunggu saja sampai waktunya ini expiration time-nya menyentuh guys ya. Kita, nah kan, gila. Analisa Kelvin Gimang memang terbaik coy ya. Turun, turun. Ya, santuy ya. Ini tuh ya, beuh gila. Analisa teknikal by Kelvin Gimang memang sangat jitu gitu guys ya. Beuh, turun OTW langsung cuan nih. Auto cuan 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 cuan. Oke, oke, dikit lagi guys ya. Wait, 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 no, 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 jangan naik ya. Harusnya sih masih turun nih guys. Ya, investasi kita langsung bertambah nih guys ya. Dari $100 jadi $185 nih. OTW, tinggal beberapa detik lagi guys. 40, oke, 10 detik lagi guys ya. Let's go, 10 detik lagi OTW. Tuh, gila guys ya. Alhamdulillah ya, ada dapat income $185 hari ini, lumayan banget guys. Ya, jadi buat kalian kalau yang mau coba ya, pastiin kalian udah berumur 18 tahun dan juga kalian itu sudah tahu resikonya dari trading ini. Trading ini nggak selalu untung guys ya. Kalau kalian analisanya salah itu kalian juga bisa rugi. Jadi pastiin kalian sudah ready untuk rugi guys. Ya, ini juga ada history withdraw gua guys ya. Lumayan banget, gua sekali withdraw itu $200 ya. Ada profit $200 kita tarik gitu. Profit $200 kita tarik ya, lumayan banget lah ya. Dan pastinya di sini juga buat kalian mau deposit ini gampang banget guys. Ya, karena sudah kerjasama sama banyak banget bank, kalian bisa deposit pakai apa aja ya, pakai Doku Wallet pun bisa, pakai OVO bisa, dan juga macem-macem guys. Jadi udah nggak mungkin ribet lagi, dan withdrawnya itu juga cepet banget, apalagi kalau kalian udah VIP ya. Jadi tunggu apa lagi, kalau kalian mau coba investasi di Binomo, jadi kalian langsung aja klik link di bawah ini, dan juga jangan lupa pakai kode referralnya buat dapetin bonusnya. Dan ya, kita bakal langsung saja gaskan ke gamenya, let's go. Wey, udah tidak ngebug lagi coy, sudah bisa dipakai guys ya. Akhirnya kita bisa mereview commander ini guys. Kita lihat se-efektif apa kalau misalnya kita pakai commander yang skill 3 ini. Apakah lebih bagus dari yang skill 1 atau skill 2? Kita lihat saja nanti guys ya. Harusnya sih kalau misalnya bikin komen pakai commander ini lebih gampang buat jadiin combo combo 666 ya guys ya. Soalnya kita bisa nambah blessing-blessing gitu loh. Oke, let's go. Kita ambil Esme Janda ya, karena kemarin kita lihat Esme Janda tuh GG banget guys. Gue pengen coba eksperimen Esme Janda assassin ya, dengan sinergi yang baru, hero ya, superhero. Kalau yang sekarang kalian coba di Orna Separ itu kan masih belum ya, masih belum ada sinergi hero ya, superhero. Konten bang katanya. Buset. Basreng. Coba kita nggak jawab ya guys ya. Kita coba tes ya. Bakal ngomong apa ini guys? Wih, ketemu idola katanya. Gas deh. Idola bogeng. Tenolet. Biasanya tuh kalau ditanya konten enggak, gue selalu jawab enggak guys.
Ada Flicker, oke, kita ambil Flicker guys ya. Oh tadi gue lupa cok, gue cuma nama dua hero doang ya tadi ya. Itu gak kalah cok, kalau kalah sama gerobak sedih banget anjing. Gak dapet item cok. Alright, let's go mother father. Aduh, udah cocote, udah bajingan. Ayo boys and girls. Ini kita belum bisa pakai skillnya guys ya. Skillnya ini bisa dipakai setelah ini. Ngalah bang sama yang muda. Anjing emang gua tua apa kampret. Kalau sebelumnya ini guys pertama kali itu yang gua baca ya itu udah bisa dipakai dari awal guys. Udah dancing coy. Skin cowok 5 guys ya. Kalau sekarang ini di nerf kan ya. Jadi skill 2 nya juga udah di nerf. Jadi stunnya itu 4 detik dan skill 3 nya ini bisa dipakai setelah apa sih ini yang pertama guys. Petbox yang pertama baru bisa dipakai coy. Ini menarik sih. Cuma cooldownnya ini lumayan lama ya. 10 ronde mungkin kalau cooldownnya dibikin 5 ronde sih hampir semuanya punya blessing cok. Ya tapi kalau semuanya punya blessing ini bisa di counter pakai commander yang skill 2 justru guys ya. Kelemahan mau buat mage superhero ya bang. Oh iya dia tahu nih. Iya dia tahu nih. Kayak nonton gua nih. Tuh, kita nggak usah jawab guys. Biasanya kalau misalnya kita jawab nanti ditabrak coy. Nah, kita coba ya. Bisa nggak bikin 666? Gua sih pengennya. Sebenarnya pengennya ini aja guys ya. Mage superhero sama assassin guys. Gua pengen coba kasih SM janda assassin sih. Oke okay, let's go. Waduh ini ganar-ganar guys ya. Ganar-ganar ini sakit loh guys ya. Kalian udah kan gua udah pernah konten nih guys ya. Gunner ini sakit sekali, apalagi kalau kalian bikin nama Abyss ya. Nama Abyss sama Assassin tuh gokil banget guys. Wrestler, Gunner, Assassin, Abyss. Wah, itu sih sakit parah guys. Karena Abyss sekarang tuh benar-benar naikin attack speednya gila ya. Wrestler sekarang juga bisa sampai 6, OP banget ya. Ada Getot juga guys, wah itu Getot sih rusuh banget sih. Tapi ya, gue belum pernah jadi Getot bintang 3 nih guys di sini. Tapi gue pasti pengen jadiin ya. Pokoknya next time nih, gue harus jadiin konten Getot bintang 3 sih guys. I don't care. Oke, okay, nice. Kita dapat runcion guys. Alright, kita dapat runcion. Mander. Betul ya kalau yang kemarin kalian nonton ya konten gue bug-nya itu lebih ke kayaknya ke bug superhero guys ya. Jadi semua yang di marking sama ini kita pakai dulu di mana ya? SM kali ya. SM aja deh guys ya. Dapat dancing-nya superhero oke okay, lumayan guys. Jadi hero-hero yang kena mark sama superhero terus kalau dia bisa ngekill guys, itu darahnya tiba-tiba bakal langsung nambah ya. Life steal langsung bug kenceng banget coy. Cuma enggak tahu harusnya sih enggak tahu ya itu emang efeknya begitu apa bug. Soalnya enggak ada keterangan ya guys ya. Tidak ada keterangan sama sekali bahwa kalau yang di ini bisa ngekill superhero-nya itu. Gila sakit banget, cok. Sakit banget vale gua, basreng. Gila, boys. Kalian lihat guys, langsung hilang, cok. Sumpah ini vale enggak ada otak sih. Apalagi waktu itu gua bikin konten vale assassination, guys. Itu galak banget sumpah, guys. Nih, kayaknya sih bisa nih kita bikin 666 kali ya. Waduh. Esme janda gua dibejek-bejek, guys. Ayo Esme, aduh Esme janda gua hilang, boy. Gila ngeri banget sih, sumpah sih guys ya. Chow ini ngeri banget, cok. Harus bikin hyper Chow nanti gua nih ya. Kita coba eksperimen hyper Chow ini kali, hyper Chow Kadia. Kita bikin Kadia lagi seru kali guys ya. Superhero Kadia sama Abyss guys. Wah, itu full attack speed. Chow gua pakai Kadia itu gila kayaknya guys. Superhero-nya aktifin 3 aja. Wah, itu boleh sih. Itu ide konten gua berikutnya kayaknya guys ya. Gua bakal coba eksperimen itu juga, coy. Emang ini paling nikmat banget lah ya. Paling nikmat banget kalau ada updatean benar-benar Kelvin Gimang bakal langsung berkreasi, inovasi dan toleransi guys. Ayo dong kasih gua item yang bagus. Let's go. Wah, ada Truncheon sih guys, ini boleh lah. Boleh lah Truncheon lah ya. Dari SM gua ada Bruno Mars. Tadi cooldown 10 ronde sih lama juga guys. Harusnya 7 atau 8 ronde kali enak ya. Oke, let's go. Wah, gila cowo nih Maria full item guys. Waduh, SM janda gua. Ayo lihat deh full lagi enggak nih SM janda gua. Kayaknya aduh enggak, cok. Aduh cocote gue dijolimi. Waduh guys gue dibantai-bantai guys. Tuh guys ini Gunner ya. Ini combo yang awal-awal gue bikin nih. Wrestler, Gunner, Abyss guys. Itu ngeri banget sih combo ya. Kita level dulu deh. Lumayan nih. Pakai Grok kita aktifin itunya dulu ya. Phenom. Sementara coy. Sebenarnya sih gue pengen iniin Gatotnya guys. Gue pengen pakai Gatot juga gitu di sini. Entah kenapa kalau gue pakai Mage tuh kayak pengen banget tetap pakai Gatot gitu guys ya. Kalian paham gak sih itu? Aduh. Yo let's go boy. Esme Jando, aduh gila sakit banget Lancelot ya guys. Aduh kita kalah sama Thailand lagi coy. Coy pang pedang tong tang menang lei. Wong lahap lang lang hei. Nah Esme gue bintang 2.
Nice banget guys. Tinggal nyari konsentrat nih guys ya. Oke, let's go. Waduh, brok dia. Buset, pegang buku langsung sundul. Waduh, waduh, sakit banget guys, sakit banget guys. Gebok, gebok, madun, madun, madun. Aduh, disundul-sundul semua, co, ini kita itemnya pindahin dulu guys ya. Kayaknya kita udah bintang 2. Aduh, udah kita 36, co. Nggak beres nih, nggak beres nih. Kita jadiin dulu deh ini ya. Cari satu superhero lagi guys. Siapa yang belum dapat nih? Wah, ada assassination sih guys. Kita ambilin aja deh slot aja guys. Kayak kita lebih butuh slot ya guys ya. Kita pengen jadiin 666 dulu sih nih. Fokus kita ya. Kalau bisa lebih, baru kita aktifin yang lain, coy. Kita udah sekaratul maut nih, berbahaya. Darah kita udah 36 paling bawah, coy. Superhero satu lagi mana sih? Aduh nih, Odette deh, gua ambil deh. Gini kali ya. Nama agenya dulu nih, superhero-nya belum dapat, guys. Sama kita aktifin ini kali guys ya. Lightbron kali ya, Lightbron kali guys. Ayo dong, ayo dong. Ayo dong Esme Jando, keluarkan kekuatanmu Esme. Gila, woi. Musuhnya pakai superhero enak banget, cok. Langsung penuh lagi Esme gua, cok, ngekill. Iya, superhero-nya benar-benar ini fix sih. Tiap di marking terus kita bisa ngekill superhero-nya guys ya, dan kita langsung penuh lagi guys. Tapi gua enggak tahu itu bug beneran bug apa bukan gitu guys ya. Wah, ada Puni lagi guys. Ada Puni nih, Puni. Ini jual dulu deh, tampil Puni aja guys. Nah, Puni bintang 2, coy. Kita pakein lagi di Bruno, dapat ini kali guys ya. Bisa dapat blessing. Nah, Bruno, oke. Okay. Bisa dapat blessing 6 ininya, guys. 6 superhero-nya ya. 6 mage, 6 superhero. Kita coba. Tuh kan, bener gak enak, bang, mage superhero. Kita lagi eksperimen, boy. Cocote. Lagi eksperimen, bro. Kalau dapat assassin, GG nih, anjay. Kita bikin ini assassin nih. Pakai elementalis, bang. Bisa sih pakai elementalis. Cuma nanti deh ya. Oke. Okay. Oke, blessing lagi, nice. Oh, nice banget blessing lagi, guys. Mau coba Esme Assassination. Kita tes ya, guys ya. Esme Assassination sama Mage ini bagus apa enggak gitu. Kalau bagus ya, enggak tahu sih. Kayaknya mesti tetap bintang 3 sih, guys. Doakan aku Basreng. Dapat konsentrat, nice banget. Ada Lightbron, ada clone. Apa kita jadiin Lightbron aja, guys? Ini Lightbron sih sabi, guys. Ya, kita dapat kristalnya nih. Nah, kita ngeroll dulu ya, guys ya. Kita ganti konsentrat. Bentar, ini taro ini deh. Nah, kayak gini aja, guys. Up level, oke, assassin aktif. Apa ya? Clone apa Lightbron, guys? Gue pengen bintang 3-in sini si Esme-nya. Takutnya nggak bintang 3, guys. Kalau nggak bintang 3 soalnya berat juga. Oke, let's go. Wah, lawan kita ini, guys ya. Ngeri banget Beleriqa dia, coy. Cocote, ada Getot. Getot ke dia, guys. Gua kira Beleriqa itu anjing. Setelah lihat gua, cok. Oke, Esme Janda gua masih menang, guys. Tapi kalau gua kasih Lightbon, apa yang gua ganti, guys? Sayang juga nih itemnya udah bagus. Lightbon udah bodo amat lah. Kita kasih yang lain dulu kali ya. Item yang lighting. Ada cowok, ada cowok. Ini kita bisa pakai lagi sih. Pakai di siapa ya? Di ini deh, Bruno ya. Oke, nice banget ya. Dapat superhero guys, superhero-nya aktif. Pas baru keluar Lancelotnya guys. Ini assassin-nya sih kayaknya nggak bisa aktif nih guys. Kalau mau bikin 66 nih assassin-nya nggak bisa aktif guys. Paling kalau ini kita ganti guys ya. Alih ini guys. Kita coba bikin 6 superhero, 6 mage, sama 6 lightbron kali ya. Aduh, apa sih ini, boy? Ah, pulang lu, Basreng. Orang Thailand bang blang long loy. Terus kita ambil dulu, guys. Udah blessing, nice. Ada Tigreal juga. Coba kita lihat blessingnya apa ini. Lightbone. Bisa nih 6 lightbone, guys. 666 anjir, udah jadi aja gembol lubang. Cuma belum dapat assassin. Kalau dapat assassin lumayan, guys. Ya ini kan kita udah pakai Fanny ya. Assassin 2 aja udah lumayan gitu. Ini kita kasih cangkang dulu deh lightbone-nya, guys. Kita coba lihat dulu ya, itu gue gampang mati nggak Esme gue? Berat coy, sakit banget ini coy. Gandarnya sumpah, Gandar tuh sakit banget guys. Gila loh, Gandar sakit banget guys. Wah parah sih cowo nimanya guys. Cowo nima superhero ini OP banget cok. Dia kan bener cok bikin sama Abyss, ini yang mau gue bikin cok. Wrestler, Gandar, Abyss, Assassin. Wah cowonya pakai Assassin, superhero aktif 3 gitu. Oke, kita udah ambil slot ya, aduh anjir, ini aja deh. Buku aja deh guys ya. Salah tadi, harusnya gue ambil assassin dulu tadi guys ya. Gue malah ambil slot, aduh goblok banget gak pinggir. Kalau tadi gue ambil assassin harusnya dapet coy. Up level dulu deh. Yang penting kita jadiin 66 dulu guys ya. Oke, kita jadiin Esme Janda aja walaupun belum bintang 3. Ini buku kita kasih Bruno. Coba kita lihat ya, Esme Lightbone. Lightbone ini soalnya katanya debuff guys ya. Jadi sekalian kita coba ya. 6 mage, 6 superhero, 6 Lightbone. Oke, let's go.
Waduh, lawan kita apa nih, guys? Yuk, Esme Jando. Wah, Esme Jando gue tendang lagi. Cok, Chonima ini bahaya banget loh. Mati Chonima, nice! Hai, boy. Wah, di cocok di bajingan masih menang kita, coy. Nice, Dutchman, Flying Dutchman, meninggoy. Oke, lawan kita tinggal 3 orang, guys, ya. Oke, Madun, Madun, wuuuh. Ada Gatot, aku pengen pakai Gatot sebenarnya, guys. Ini kalau gue dapat Blessing Superhero sih sebenarnya enak banget, guys, ya. Cowoknya ini gue ganti jadinya nih. Ini jual aja deh, nggak bisa assassin-nya, guys, ya. Jangan kalahin, gue lagi WS, bang. Buset, kalah gue ini kayaknya. Ini bikin apa dia nih? Abis superhero Archer. Waduh, SM gue tersiksa, coy, sakit banget, sumpah. Woi, woi, cocote, woi. Lu cocote di bajingan. Ayo, masih bisa, Basreng. Oh no. Wah, Chonimanya, Chonima Archer sakit banget, cok. Ini Vale gue masih level 1 juga, cok. Vale sama cok level 1, anjing, ini sayang banget sih. Gara-gara banyak yang ambil cow, guys. Gue gak kebagian cow sampai. Oke, kita lihat ya dapat apa nih, guys, ya. Dapat item bagus gak nih? Pasti bisa, bang. Wah, gila. Gue takut kalah, bang. Kenapa takut kalah, boy? Kalah tinggal kalah, boy, boy. Ada BOD, boleh sini. Buat Bruno kali ya. Nah, Tigreal. Ayo kita cari Tigreal dulu, guys. Aduh, habis duit gua, cok. Gak jadi dulu deh, Tot. Ganti dulu, Tot. Sorry, Tot, Tot. Esme Jando, bintang 3 dong, please. Lalu kita ganti ini aja, guys, Bruno, guys. Oke, let's go, boy. Madun, tendangan si Madun. Waduh, dia bikin apa, guys? Oh, dia bikin Gok Assassin. Oh, Venom, coy. Gok bintang 3, Gok Assassination, guys. Waduh, gila ngeri banget, cok. Wah, wah, Esme Janda gua gak bisa, guys. Guys, wah, nggak kuat, cok. Cocote ini kalau bintang 3 sebenarnya harusnya bisa, guys, ya. SP gue masih bintang 2, cok. Udah cocote di bajingan kita dibantai, guys, ya. Dibantai sama Grok Assassination. Kuat sih ini, sumpah. Grok bintang Venom ini masih bagus banget, guys. Di patch yang baru, ya. Kalian lihat nih, gue yakin juga Grok Adia juga masih bagus banget, guys. Boh, bintang 3 Karina, cocote. Gila, Assassin-nya sampai 6 biji, cok. Sampai pakai ini 2 biji, loh. Oh, pakai buku lagi, loh, Gusino, loh. Sundul Gok tuh, Gok Assassin, guys, bahaya juga nih. Tapi lebih parah Gok Adia sih dibanding Gok Assassin, ya. Soalnya ada shieldnya kalau Gok Adia, guys. Wah, menang dia, guys, ya. Gila, coy, pak coy, masih garang banget, guys, ya. Ternyata Venom ini di patch baru masih sangat galak, guys. Oke, nggak apa-apa kita kalah, guys, ya. Tetap jadi konten walaupun kita kalah gitu, ya. Yang penting kita jadi 666, guys, ya. Jadi pakai commander ini menurut gua cooldownnya agak lama, ya, 10 ronde. Cuma kalau kalian mau bikin 666 mungkin agak lebih gampang gitu, ya, pakai commander ini. Dan ya, kayaknya segitu dulu, guys, ya, video gua kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.